Barbie. Yeay. Gemes-gemes. Gemes dong. Iya, ketemu lagi, main lagi ke sini. Emang banyak sih Epic Gang yang minta soalnya. Iya, jangan bosan-bosan kalian di sini ya. Kalian enggak bosan. Soalnya kita sih enggak pernah bosan kalau dengerin mereka nyanyi. Momennya aku malah seneng makin seger mereka ganti rambut semua. Iya. Lebih dewasa gitu ya. Lebih dewasa. Lebih gak malu gitu kalau lagi nanya hai gitu. Iya. Bisa diajak ngopi gitu. Oh, iya. Aduh ini kamu udah ada agenda sendiri. Sapa dulu dong Epic Gang-nya. Epic Gang apa kabar yang di rumah? Hai, selamat datang sehat-sehat di... Ya? Iya dong, selamat datang di Epic Enjoy Populer Musik. Yes, masih sama Papa Gading dan juga Mama Giselle. Selama satu jam ke depan kita akan nemenin kamu semuanya. Iya dong. Yang ada di rumah dengan performer dari Epic Guest kita yang keren-keren. Dan akan ada juga info-info terupdate seputar musik pastinya. Iya dong, tadi udah dibuka langsung sama Starby. Tadi. Ya. Keisha, Chelsea, Sheila dan juga Annabelle. Apa? Best. Apa? Niat banget diapalin loh. Udah dua. Yang mana coba? Enggak, itu udah apresiat banget. Beneran, mana nanti kalau dia datang ketiga kali, aku udah tahu nomor teleponnya. Tenang, Mama Giselle. Iya, kalau itu aku memang gak heran ya. Kenapa rambut kalian berbeza sama yang waktu itu terakhir kesini? Iya, kenapa? Kita gak bisa spill. Oh, gak bisa di spill? Biasanya kalau beda tuh surprise. Kita tanda-tanda. Ada sesuatu. Entah single lah, entah apa. Ini perdana kelihatan rambutnya di sini. Iya, makanya. Entah single, entah jadi brand ambassador. Nanti gak tebak-tebak, udah itu pokoknya surprise. Sama kayak yang satu ini kita juga disurprise-in duluan nih. Sama salah satu membernya Blackpink. Nah, ini sekalian kita masuk ke Epic Update ya. Iya. Dan salah satu member Blackpink tadi yang Mama Giselle udah bilang itu adalah Jisoo. Bacanya Jisoo. Jisoo. Kakak kamu dimana? Oh iya, O-nya dua ya. Bye-bye Instagram Jisoo. Aku hilang. Iya. Nah ini baru ngerilis music video solo projectnya judulnya Flower ya. Ini keren banget sih. Ini gila. Setelah 10 hari rilis, musik videonya tersebut sudah ditonton lebih dari 110 juta viewers. Dan langsung menduduki nomor 1 trending di YouTube. Iya, so, masuk akal. Ini keren banget. Berarti emang segitunya ya, Jisoo tuh memang... Ini mereka whole package terus dengan tariannya itu loh. Kamu tahu kan? Ya, ini tahu yang dibikin viral yang emblak gitu kan. Emblak. Iya, belum ada seminggu netizen Indonesia langsung membuat itu yang plak keblum gitu. Ada benar-benar. Itu karena di kepala kamu jadi emplak keblum. Orang keren-keren kok jadi emplak keblum. Berempat mau mereka sendiri-sendiri semuanya wah pasti trending, pasti ngetop ya. Jadi beruntung kalian yang sudah sempat nonton kemarin pas datang ke Jakarta. Benar. Tapi ini ya overall lagu Flower itu sangat merepresentasikan Jisoo katanya. Oh, okay. Yang emang cantiknya tuh seperti bunga. Solid. Jadi, iya dengan harmoni yang sempurna. Makanya dari juga dress-dressnya ada bunga-bunganya. Bunga. Ya. Emang kan Flower judulnya. Iya oke. Mulai dari vokalnya, dari lagunya, dari semua gerakannya. Itu juga dia kan. Kamu perhatiin deh dia tadi gini tuh dikit doang. Iya. Tuh gak kayak... Enggak, gitu. Tapi yang di video yang sebelumnya di TikTok itu yang dia begini-begini kan? Ya. Iya, itu dance-nya, cuplikannya. Iya, kita... Jangan mau kalah dong. Oh, bisa. Starby bisa dong jogetnya. Starby kan jago nih nge-dance. Iya, coba kita kita ikutin ya. Boleh. Ayo Mama Giselle. Ayo Mama Giselle ikut. Ayo Mama Giselle juga. Ikut loh. Masalahnya. Ikut loh TikTok. Masalahnya kalau Jisoo begini cantik, mereka begini cantik keren nge-dance-nya. Kalau kita begini-begini main di Patarno. Enggak apa-apa. Mama Gisya cakep juga. Awa. Ya udah cewek-cewek ya. Hah, kita justru di sini dong, Bapak Ding. Kita ngapain? Sini, di sini. Nah, center dong. Jangan mau kalah. Hey, ini dia. Oke, coba gimana gerakannya?